Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, disambut meriah dengan tarian hedung. Viral suasana penyambutan Penjabat Gubernur NTT, Ayodhya G. Litterkalake di Lapangan Udara Internasional El Tari Kupang, Kamis 7 September 2023 sangat meriah dengan tarian hedung. Sebelumnya Penjabat Gubernur NTT Ayodhya G. Litterkalake bersama rombongan disambut dengan adat Timor. Mereka mengucapkan selamat datang menggunakan bahasa Timor dan memberikan selendang kepada Penjabat Gubernur NTT Ayodhya G. Litterkalake dan istri, hadir juga Kapolda NTT, Irjen Pol DRS Johnny Asadoma, TNI OPD dan segenap masyarakat. Kota Kupang saat penyambutan Penjabat Gubernur NTT, tampak Penjabat Gubernur NTT Ayodhya G. Litterkalake bersama rombongan berjalan beriringan mengikuti irama para penari menuju ruang VIP Pemda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!